Bareskrim Polri menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform Quotex. Sejumlah aset milik Doni Salmanan kini disita polisi. Pada saat penetapan tersangka Doni Salmanan, polisi menyita ponsel hingga akun YouTube-nya. Selain itu, polisi juga menyita bandel mutasi rekening, bukti transaksi deposit, hingga flashdisk yang berisi file video yang diunduh dari YouTube King Salmanan. Polisi kemudian menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan seperti mobil Porsche hingga belasan motor mewah Doni Salmanan disita polisi.